Berapa, Pak Ji? 150. Iya. Dari 150 yang bertelur berapa, yang Pak Ji? Bertelur sampai cuma 115 lah. Iya. 115. 185 per kali. Pak Cakra, petani itik gembala dari Panggungan. Biasa berapa, Pak, perbandingannya? Kalau untuk biasa 10 juga kena bisa. Yang 400 itu? Iya, 400 betina. Bisa, tapi untuk biasa. Oh iya. 400 betina, 10-nya jantan. Nah. Kalau beternak biasa. Oke. Okay. Ini usia itik dari kecil sampai bertelur berapa bulan, Pak? 6 bulan ya. 6 bulan bertelur. Ya, ini sampai berapa tahun ini? 2 tahun saya langsung jual buat muda lagi. Oh gitu, sampai 2 tahun. Nah, kemudian ya, bertelurnya tuh istilahnya stabil atau istilahnya ada naik turunnya, Pak, itu? Oh, nah, kalau misalnya kalau pidap ini naik turun, kalau stabil, kalau yang 400 itu bertelurnya 350. Oh gitu. Kadang 300. Iya. Kalau pindah kadang-kadang ya 100, bisa juga 50. Itu. Oh, kalau pindah misalnya mungkin stres itu, Pak, ya. Jadi itik ini digembala, Pak, ya. Ini saat sekarang kan di sini panen. Andai kan sudah habis panennya, kemudian gimana, Pak, itu? Pindah lagi. Satu kandang ini yang itu gembala satu orang. Misalnya enggak bertelur. Iya. Satu tahun itu copot. Copot bulu. Copot kan bentit ngelurnya. Iya. Kalau udah sangkap baru ngelur lagi. Gitu. Terus gitu. Ini itik ataupun bebek yang Bapak pelihara, iya, apakah selalu digembalakan atau istilahnya kadang-kadang diberi pakan, Pak? Diberi pakan itu, iya. Kalau misalnya musim ngolong tandur lah. Ngolong ya, tandur, kan? Ya. Kadang-kadang kasih makan. Iya. Dengan apa, Pak, itu? Dengan benir. Menir, iya. Iya, menir. Iya. Kadang berobatnya, kadang konsentrat. Ini istilahnya beternak itik ini ya, sekian banyaknya, sampai 2000, apa tuh? Ada nggak istilahnya perhatian pemerintah kepada peternak itik, terutama ke siapa tuh? Pak Cakra gitu ya, gimana? Ya, itu belum ada, Pak, belum ada. Tapi harapan Bapak gimana itu, andaikan ada? Harapannya mau ditinggi pemerintah, dikasih modal, saya itulah yang mau diharapkan lah, gitu. Iya. Nanti anak Bapak yang gembala itik tuh lebih banyak lagi. Kemudian, Pak, ya, tenaga kerja yang gembala itu istilahnya pemberian upah ataupun gajinya bagaimana, ya? Yang kebanyakan upah ya, ada upah dan marutelur, kan? Ya, gimana itu ceritanya? Ya, kalau marutelur misalnya saya bertelur 200, iya, bagi sekarang 100. Oh gitu. Ya, misalnya kalau bujang 3 juta satu bulan. Apakah ada usaha pembibitan ataupun menetaskan itik, Pak? Oh iya, kalau saya tuh gak terserah, saya mau beli 1 ekor itu 7500. Umur berapa, Pak? Umur, karena megar dari ini 2 hari lah. 2 hari setelah netas. Pak, itu telurnya dijual kemana, Pak? Jual ke ini, ke Gempol. Ke Gempol? Ya. Itu bandarnya datang ke sini atau, Pak, Atar? Datang kemari sendiri. Oh, gitu. Iya. Setiap hari atau berapa hari sekali? Dua hari sekali. Kalau sekarang harganya berapa petelur, Pak? Harga petelur 17. Oh, itu ya, 1.700 itu. Ini Pak Cakra bisa menjual telur itu berapa per 2 hari itu? Berapa ribu? Hari ya, kadang kalau banyak mah kadang-kadang 1.000. 1.000 itu ya. Ya kadang 800. Oh, itu. Berarti kalau 2 hari sampai 2.000. Kalau menurut Pak Caka, berdasarkan pengalamannya itu, beternak bebek ataupun itik yang sekarang ini bisa
untuk mencukupi kebutuhan keluarga atau gimana, Pak? Ya, bisa mencukupi keluarga sih. Iya. Ini berapa ratus, Pak, ini, Pak? 100 ya. Wong Roro sing ngangon. Arek, Kak. Iya. Demikian saudara, laporan kami dari Ibu Kepala Cilangewetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.